Gubernur, mohon maaf, saya tidak bisa masuk dalam waktu sebegini dikarenakan nemenin anak buah pada sakit. Tidak apa-apa. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Gubernur. Aduh sakit. Kenapa komandan? Mau tukeran gak Ki? Tukeran apa? Aku jadi tulang rusuk kamu, kamu jadi tulang ekor aku. Ada hati yang termanis dan tercinta. Terus bawa dan kubara seisi jiwa. Kamu baik-baik ya di sini ya? Iya. Kita matanya nih beli gimana? Hebat ya. Kok bisa sih kayak begini? pakai kacamata nyantel di bidak. Lihat ke. Kamu lagi waktu sendiri ya? Iya, lagi sendiri. Kamu udah sehat? Badan aku sehat. Tapi? Kantong yang sakit. Gak kerja seminggu ya? Ini lihat ya, bagus gak lukisannya? Aku mau pasang di mana ya? Di gaya-gayaan, mau dipasang di mana? Oh, gaya-gayaan, makanya aku cari tempat yang bagus. Aku tuh lagi... Hati aku tuh lagi kayak kena utang pinjol. Berbunga-bunga. Ya lu ngerasainnya berbunga-bunga bukan dikejar-kejar lu. Dan ntar pinjam apa sih dikejar-kejar ujungnya. Ya gak apa-apa. Berbunga-bunga sebentar doang, lama-lama di... lama-lama dikejar-kejar lu. Pasang di mana ini kira-kira? Yang bagus. Sana bagus gak? Ini punya siapa emangnya? Dari pacar aku. Bukan pacar sih. Masih orang yang dekat sama aku. Apa lu nunjuk-nunjuk lu? Udah mulai gak support. Oh, kok marah? Gak marah. Ya, gue naro doang supaya marah. Aku mau cerita, aku tuh kemarin main aplikasi dating itu kan. Terus aku nalan sama cowok. Minder. Iya, minder. Terus aku nalan sama cowok, dia tuh seniman. Tahu gak? Sujiwo Tejo. Iya juga sih. Oh. Makanya aku dikirimin ini. Ya udah kalau kamu sama Mbak Tejo mah aku ikhlas-ikhlas aja lah. Lumayan minimal kalau dia pacaran sama Mbak Tejo gue dapet sarung. Lu mah ngincer keuntungannya terus. Kapan lagi gue dagangin lu? sorry makasih ya gue kenalin lu ke orang luar. Ya, tapi nanti bantuin pasangin ya. Kayaknya kesepian banget ini kantor kita nih. Laporan, laporan. Siap, klub. Tunggal lu jangan dong. Ngapain jalan? Ya lu tahan gitu dong. Anda perasaan. Sudah beberapa hari enggak masuk-masuk lucu. Ayo cepat. Ayo. Ayo cepat. Siap. Laporan, Wen. Gubernur, mohon maaf, saya tidak bisa masuk dalam waktu sebegini dikarenakan nemenin anak buah pada sakit. Tidak apa-apa. Sudah selesai. Sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah sudah sembuh. Kalau begitu saya akan menyanyikan untuk kamu lagu kesembuhan. Hah? Siap, silakan. Potong kue. Kuenya. Potong kuenya. Yang di video. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Jangan. Komandan bawa apa? Wendy dan Kiki. Siap. Tolong, ini ada sebuah kasus yang harus kita selesaikan. Kasus apa, Komandan? Semoga ini bisa menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini ada penipuan aplikasi jodoh. Siap, Komandan. Sudah banyak wanita-wanita yang melapor ditipu. Melalui aplikasi perjodohan ternyata tidak ada. Wujudnya tidak ada. Untung gue enggak, untung laki gue nyata, ya kan? Belum tentu, kamu jangan sembarangan, laki-laki itu semua buaya dan kau lubangnya. Lubang buaya. Ya, lubang permasalahan. Oh. Jadi tolong kamu bantu menyelesaikan masalahnya. Kemarin ada dua pelapor, salah satunya laporan kepada saya, dia mau dijodohkan dengan yang namanya Dina.
Ketika dia bertemu, rupanya Dinanya tidak ada tapi malah dinasehatin. Makanya bohong. Iya. Iya betul. Itu. Iya benar. Tapi duit juga masuk. Iya. Oh sama kayak teman saya kemarin. Ada juga. Ada teman saya juga ada. Dia nggak hati-hati. Dia nggak hati-hati. Gimana? Dia mainnya nggak kayak saya. Kalau saya kan seleksi gitu kan. Kalau dia ketemu orang namanya Dipo. Dipo. Tahu-tahu diporotin. Nah itu makanya. Kau tahu nggak? Kau tahu nggak namanya siapa? Siapa? Kiki Saputri. Hati-hati makanya dengan nah, seperti makanya itu. Makanya itu juga jadi, bye-bye. Ya, ini dengan kantor Relapor, Pak. Betul sekali. Saya mau mengantarkan bingkisan ini untuk Kak Kiki. Oh, saya Kiki. Oh, Kak Kiki. Iya, ini ada. Dari pacar gue lagi, Kak. Calon, ini calon. Emang paketnya gede banget karena katanya Kak Kiki suka yang gede-gede. Suka. Boleh dibuka ini? Silakan, Kak. Itu katanya dari pacarnya. Oh, dari kamu udah punya pacar? Baru mau OTW karena ya kan saya mendingan sebentar, kalau Mas ini dari siapa? Oh, saya hanya kurir. Kurir aja. Nah, tugas saya hanya mengantarkan. Ah, mohon maaf, Anda kurir? Kurir. Kurir aja begini. Lah, petugas begini. Beda. Oh, ini kurir gak pakai baju. Iya. Gak pakai baju kurir gitu. Oh, karena emang hari ini saya off, tapi khusus mengantarkan untuk Kak Kiki. Oh, lagi libur. Oh, jadi dapat kerjaan tambahan. Kosong, Mas. Kebalik, kebalik. Oh, iya. Wah, bagus banget ini. Bukan, bener kan. Cowok kenal aku menyata, gak mungkin tipu-tipu. Ada namanya gak? Biasanya kalau itu seniman abis ngelukis ada namanya, inisial. Ada namanya. Bagus sekali. Wah, ada nih, di balik rumput sini kayaknya dah. Jatuh kayaknya, jatuh ke belakang. Bukit, bukit, mana paham lu. Surprise. Pero, kok gak bilang-bilang sih? aku sengaja mau surprise-in kamu. Aduh ya ampun aku jadi kesumsum Pak. Kesumsum, iya. Kesumsum. Kok kamu yang repot-repot nganterin kesini sih gak us? Aduh tulang aku sakit. Kok sakit? Kenapa lu? Gak apa-apa Dan. Kok lu kayak cemburu gitu? Bukan masalah gitu, gue satu minggu sakit lu malah deket sama cowok. Ya kamu aku telepon gak aduh Kiki, tulang aku sakit. Gak apa-apa, kita tukeran tulang mau gak? Maksudnya? Kamu jadi tulang rusukku, aku jadi tulang punggungmu. Mas, mohon maaf, dia jangan jadi tulang dikejar anjing. Yaudah, kamu jangan di sini deh. Kenapa? Kamu berdiri jangan di sini, gak cocok. Kenapa? Kamu gak berdiri di pelaminan aja sama aku. Yaelah. Aduh, sakit. Kenapa, Komandan? Mau tukeran gak, Ki? Tukeran apa? Aku jadi tulang rusuk kamu, kamu jadi tulang ekor aku. Tunggir. Tunggir. Oh, tadi ini Bapak Komandan ya? Kenalin, Pak, masa depannya Kiki. Oh, masa depannya Kiki. Ya, ayolah masa depan. Kenapa? Kamu kan cuma masa lalu. Halo. Kenalin dong. Apa mau kenalin? Saya siapa gitu. Harus gitu dan. Iya dong. Okay. Saya siapa? Lu sebutin. Kalau dia kan saya masa depannya Kiki. Lu apa gitu? Ya. Ki. Wah, luar biasa ototnya, Ki. Iya, Komandan. Keren banget. Ganteng, kan? Udah kempes gara-gara seminggu. Udah gloyor lagi. Udah, kamu mendingan cari itu barang bukti kasus Tinder-Tender tadi tuh. Anda siapa nyuruh-nyuruh saya? Dokter Komandan. Oh iya, siap, Komandan. Wah, udah siap, Komandan. Siap. Ya. Baik. Di ruang arsip apa di mana ya? Iya. Oh iya udah. Kenapa jadi enggak fokus gitu sih Wendy kerja? Wendy fokus. Kenapa sih? Kok nangis? Dan kenapa? Siapa yang naro? Ini dari tadi di sini. Oh, iya. Pikir kita apa? Orang. Wah. Komandan, ya. Kalau gitu saya izin bawa dia aja ya. Mau kemana? Ke kosan saya. Jangan dong, kita di sini kan ada kantin. Silakan ngopi-ngopi dulu nikmatin. Kebetulan saya ada bisnis lemper di kantin. Lemper Tolani. Nah, ya.
Saya sudah menangkap penipu yang memeras para wanita lewat sosial media. Parah banget. Namanya Dustin dan dia menggunakan salah satu foto ini. Di profile Tindernya. Pakai foto Vera? Itu saya, Pak. Itu saya. 2 tahun yang lalu itu kayak gitu. Ah. Loh ini bukannya ini? Fotonya kok ini? Hah? Lah kok sama ya? Kok mirip? Kamu kenal? Enggak, aku gak kenal. Dia siapa? Aku juga gak kenal dia. Saya udah menelusuri dia. Dia ini sering mengganti identitas dirinya, Komandan. Hmm? Namanya Dustin. Dia sering ganti-ganti operasi muka. Ya. Ini wajah dia dulu. Ini Dustin nih. Oke. Okay. Makanya lama-lama berubah. Dan dia pernah deket sama Ayu juga. Okay. Jangan-jangan Ayu Tintin adalah salah satu korban. Iya. Oh dia banyak operasi ya? Mengkamuflasikan wajahnya. Untuk menipu perempuan-perempuan. Untuk menipu perempuan. Dia pakai foto kamu loh. Bener-bener berani-beraninya kamu ya. Kamu kenal sama dia kan? Nggak kenal, siapa dia? Kamu bisa nuntut loh foto kamu dipakai untuk aplikasi seperti itu. Iya, aku tuntut aja ya sayang. Ah jangan, kamu nggak usah pakai foto file, aku juga tetap mau sama kamu. Waduh, Gigi. Bentar. Ini sebenarnya tuh saya kerja sama sama dia, Pak. Hah? Jangan gimana? Jangan tangkap saya doang. Tangkap dia juga, Pak. Kerja sama gimana ini maksudnya? Ini emang satu sindikat, Pak, kita, Pak. Loh, profilnya kan fotonya dia. Itu kamu gunakan. Yeah. Kamu ketahuan sama saya tangkap. Kok kamu tiba-tiba buang bola kerja sama sama dia? Tapi tangkap dia juga, Pak. Karena kerja sama, Pak. Enggak. Aku ketawa karena ini semua lucu. Aku aja enggak tahu dia siapa. Enggak. Iya, itu funny. Jangan ngaku-ngaku deh. It's so funny, right? Betul, right. I don't know who you are. Get off. Enggak, Pak. Saya emang kerja sama sama dia, Pak. Jadi jangan penjara saya doang, Pak. Sutup, bareng sutup, aja, Pak. Sutup. Jangan sutup. Nih, sutup. Tutup. Andika, come in. Weh, kelewatan. Hey. I don't trust him. Same, Komandan. Sama, ya. Aku kok curiga ya, kayaknya mereka bekerja sama. Dari badan-badannya tipe semua ini. Betul, Pak. Komandan, kok lu denger gua ngomong? Ceritanya gak denger dong? Bisik-bisik, iya. Kita bawa aja ke ruang interogasi. Yang mana nih, Komandan? Itu, yang baju hijau. Kenapa, Pak? Ya kan kamu yang sindikat, yang ini jangan dong, Komandan. Tapi enggak, Pak, saya bisa jalan saya sama sekali. Kok lu lindungin dia? Dia bisa aja terbukti memang ada kerja sama lu. Enggak, saya enggak kenal. Kita aja sama sekali enggak kompak. Wi. Oi. Kompak kan? Sangat tidak kompak. Sama sekali. Iya. Pak, Komandan, yang kayak gini nih. Kalau punya cowok ganteng bukan takut direbut cewek, takut direbut cowok juga nih. Dari gerakan tosnya mereka benar-benar kayak sindikat sih, Komandan. Justru itu, Andika. Halo. Iya, Pak. Kamu ikut anak buah saya ke ruang interogasi. Hmm. Terus dia? Ikut aku ya ke ruang interogasi. Menipu para wanita dengan cinta tapi malah merauk harta-harta. I'm sorry, but I don't understand what you're saying. Dia ngomong jorok. Vera, jawab jujur, tapi kamu sebenarnya terlibat apa enggak? Aku sama sekali enggak terlibat, aku tuh cuma terlibat sama hubungan cinta sama kamu. Tapi tadi kamu kesini enggak sama pengawal? Enggak, aku sendirian. Loh, kok harusnya kan pangeran seganteng kamu harus dikawal? Aku sampai lupa deh, hari ini tuh hari apa ya? Hari Senin, kenapa emang? Habis Senin apa? Selasa. Tahu enggak kenapa? Kenapa? Selasa disuga sama kamu. Oh! Cadel, Selasa disuga sama kamu. Kamu yang sabar ya, sayang. Iya. Kita pasti bisa ngelewatin ini kok. Iya, kalaupun nanti kamu amit-amit di penjara, aku akan ikut sama kamu ya. Karena kata mama aku, kalau mimpi harus dikejar. Lepasin dong, Rel. Lepasin dong. Jangan dipegang terus. Kamu dipegang. Lo kalau berduaan mulu ntar jadi artis TV loh. Kok gitu? Kiki Viral. Iya. Yeah. Oh iya, Kiki Viral. Itu orang yang beda. Iya, jadi orang berbeda emang. Wen. Siapa yang pindah ini? Gak jalan pintu? Enggak.
Masih lupa aja. Dia gak salah kok. Ih, jadi belum apa-apa, udah main gak salah, gak salah. Kita baru mau profesional dong. Ya maksudnya kan, ya gue... Biar kelihatan galak. Oh. Nggak, itu gak kelihatan galak, kelihatan giting. Gua rasa kayaknya Kiki mending di luar dulu. Ya, takutnya lo di sini terlalu ngebelain dia, nanti jadi gak berimbang aja interogasinya. Kayak kurang netral aja. Maksudnya aku jadi gak objektif gitu? Iya. Aku objektif kok. Cuman dulu aja objek pangkalan. Wah. Ojek! Ojek, 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 ojek. Ojek! Kamu ingat ya, tadi kamu yakin ya kalau kamu misalnya kamu gak salah? Bebek. Ki, keluar. Ya udah kasih semangat sebentar. Keluar. Kamu baik-baik aja ya. Cemburu nih ya. Lah, lu emang enggak dengar tadi bunyi apaan? Apaan? Vero baru jadi ikan burung. Bisa kita mulai? Bisa, Fred. Tolong Andika di prokesnya di... Oh, iya. Maaf ya. Oh, baik. Ini karena virus lagi banyak, jadi saya harus disinfektan dulu. Kaget ya. Oke, selamat malam. Kita bisa mulai. Bisa, Pak. Iya, Pak. Nama lengkap Anda, Verel Bramakumbara? Hei! Ini kepanjangan, tolong dihapus dulu. Bramas, Pak. Makasih. Kapus semuanya. Nah, ngumpul lagi deh. Lemah, abis covid lemah. Feral Bramasta. Ya. Yeah. Ini sejak kapan Anda mulai menjadi pelaku Tinder swindler seperti ini? Menipu para wanita dengan cinta tapi malah merauk harta-hartanya. I'm sorry, but I don't understand what you're saying. Dia ngomong jorok. Bukan. Dia ngomong bahasa Inggris. Ya. Tapi artinya jorok. Enggak. Apa artinya apa? Lu yang ngerti bahasa Inggris kamu kan? Wendy, dia gak ngerti apa yang kalau dia kan bahasa Hongkong. Bagi-bagi ya. Iya. Tapi dia juga paham itu. Dia gak ngerti sama yang komandan bilang. Tadi sama komandan ngomong bahasa Indonesia dia. Can you speak in Indonesia? Bisa, sangat bisa, lancar. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Kenapa? Masih paham maksudnya dengan apa yang dibilang sama komandan kita dong? Paham. Ini udah muter-muter nih dari tadi. Yeah. Jangan sampai kita tes urin ya? Bukan dong. Coba dijawab pertanyaan kapan komandan. Kapan mulai begitu? Saya nggak tahu maksud Bapak apa, saya nggak kenal sama orang. Modusnya apa? Itu. Pemerasan atau gimana? Kamu berusaha mendekati wanita-wanita itu, terus kamu mengeruk materi dari mereka. Bukan hanya materi. Tapi? Juga hatinya. Iya. Ya berarti ya, Anda mengakui Anda mengeruk materi dong. Ya udah, saya mengakui deh saya bersalah. Susah pasrah itu sih. Ya biar panjang dulu durasinya. Oh, oke. Okay. Enggak, saya enggak tahu apa-apa. Nah, gitu dong. Langsung aku ya selesai. Iya. Bisa ngobrol. Tapi kan memang tujuan kita interogasi supaya dia mengaku. Betul. Tapi kalau dia mengaku langsung secepat ini, mendingan enggak usah diinterogasi. WhatsApp. Ya. Tapi kalau Anda bilang Anda tidak tahu apa-apa, lalu apa hubungannya Anda dengan peta ini? Nih. Apa peta ini? Ada berapa benua di sini? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. 5. Katanya korban Anda dari 5 benua ini karena Anda sering menghabiskan waktu jalan-jalan ke luar negeri ke 5 benua ini. Traveling, you know? Jawab jujur. Yeah. Anda kenal kan sama Atta Halilintar? Kenal. Nah itu Asia. Asia. Wow. Sorry. Wow, ini anak kecil nih. Anak kecil? Afrika, iya. Afrika. Iya. Bis. Antar kota. Antar kota.
Bukan Antartika. Kalau Antartika jemput sekolah ya. Antarsitika. Iya, Antarsitika. Apa benar Anda sering menghabiskan waktu jalan-jalan ke luar negeri, bahkan Anda sudah keliling dunia ke 5 benua yang ada di dunia ini? Kalau itu betul. Untuk mencari korban? Bukan. Saya memang tugasnya traveling ya, itu pekerjaan saya. Pekerjaan. Anda memang ganteng, jangan coba-coba menatap mata Anda untuk meluluhkan hati saya ya. Tolong. Di. Kenapa? Emang komandan, ditatap sama dia imannya bisa goyang. Komandan ngarep. Iya, aku tuh agak Maaf. Iya. Apaan coba? Percuma lu tatap-tatapan, nomor WA-nya di gue. Foto-foto korban Anda saya udah simpan. Anda tidak bisa berkelit lagi. Iya. Kasih tahu Andika. Ini komandan. Nih. Salah satunya. Nih. 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 Wanita-wanita yang pernah dekat dengan Anda dan Anda keruk harta-hartanya. Bayangkan ada 4-5. Ih, lihat. Banyak banget tuh. Banyak banget. Waduh. Dan ini semua artis-artis terkenal. Ya. Waduh. Ini apaan Anda cuma menang ganteng, menang tinggi, menang putih, menang ya, semua. Menang semua. Semua. Iya, sabar. Cuma ngasih tahu. Kenapa Anda bisa dekat dengan begitu banyak wanita? Dan mereka mau menyerahkan apapun yang Anda pengen. Aduh, kalau sama Phoebe itu pertama kali. Pertama kali saya mencoba. Mencoba apa? Ini korban pertama Anda? Bukan, mencoba jalan-jalan ke luar negeri bareng. Oh. Pikiran saya udah travel. Iya, iya, iya. Kalau Ranti ini adalah lawan main saya setiap malam dan pagi. Di lokasi syuting. Oke. Oke. Banyak banget ini korban-korban Anda nih, tuh. Berapa banyak kamu sudah dapat nih dari mereka? Lumayan banyak. Modusnya gimana sih? Cara mintanya tuh gimana? Saya tapi nggak paham maksud Bapak apa, saya... Bahasa-bahasa seperti ini aku sudah muak. Saya dengar informasinya cara dia meluluhkan wanita itu dengan lagu, kemana? Iya. Makanya dia sangat handal memainkan payano. Piano. Ya. Piano ini sangat kecil ya? Iya. Jari saya tidak muat. Tapi coba, mainkan lagu yang biasa Anda mainkan untuk mendekati... Nggak bisa. Kekecilan ini Lapurana. Tuh. Saya aja gak bisa main piano. Lagu kamu ketika menaklukkan wanita ini kan? Apa itu? Aku mencintaimu. Itu kan lagunya kan? Itu. Apa komandan? Itu lagu. Oh, bukan. Ini lagunya biasanya ini, Pak. Nih. Gimana tuh liriknya? Mungkinkah? Salah. Katanya salah. Enggak, dia nanya, "Mungkinkah notnya begini?" Gitu. Nih, kalau mungkinkah begini. Lah, enggak gitu. Enggak. Memang konon komandan, ceritanya dia mendekati wanita-wanita itu dengan lagu tentang ini. Telur. Telur? Salah. Salah. Ini telur apa? Puyuh. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, lagu tentang 9 puyuhan, benar nggak? 90-an! Ya, iya. Karena dia ini suka menyanyikan lagu-lagu Kahitna kan. Oh, 90. Oh iya, kalau itu betul. Benar. Kemarin saya izin dulu, ada sedikit masalah yang harus saya selesaikan. Soal apa? Dengan saudara Vicky. Hah? Hah? Orang sound. Oh. Coba Farel. Lagu Kahitna. Apa kita bertiga nyanyi? Ayo. Yo. Cantik. Depan. Kahitna tuh biasanya gini. Cantik. Gitu. Oke. Tuh, 2, 3. Sungguh aku sayang kamu. Vicky gak objektif, kamu ikut terlibat ya, sama. Iya, saya rasa ya, lebih baik, komandan. Berarti saya harus keluar lagi. Keluar. Ya. Kamu baik-baik ya di sini ya. Ya!
Eh, papa sama Hesti gak tadi? Enggak ada. Hesti, tadi gue mintain tolong untuk bawain fakta-fakta tentang Feral. Coba saya telepon. Hesti udah kesini. Dibeberkan ya. Ah, itu dia. Hesti. Gak bisa dong. Tapi ini kan biasa tugas gue buat bawain fakta-fakta. Lapor, ya. Yang bawain fakta-fakta harusnya saya aja ya, karena Kiki gak objektif. Kenapa? Ya ini kan sekarang dia ada hubungannya sama tersangka. Bahkan ada beberapa orang yang cuma lihat tatapannya aja langsung luluh. Dan harusnya sebagai petugas gak kayak, hei. Kan? Kamu habis... Edo, Edo. Suaminya. Siapa itu Edo? Gak ada yang tahu ya. Komandan, saya aja, ini kan tugas gak saya. Gak bisa, Kiki gak objektif. Kamu ikut terlibat ya, sama. Ya, saya rasa Hesti lebih baik, Komandan. Berarti saya harus keluar lagi? Keluar. Ya. Kamu baik-baik ya di sini ya? Iya! Emang boleh? Tadi Vera ketempelan magnet kulkas. Komandan, ini ada beberapa fakta tentang tersangka kita. Saya memang meyakini kalau dia wajahnya benar-benar ganteng. Tapi bukan cuma ganteng, tapi ternyata saya nggak ngerti itu. Uangnya apa dari kasus penipuan ya. Umur 19 tahun dia sudah bisa beli rumah. Wow. Coba jelaskan. Wow. 19 yeah. tahun sudah bisa beli rumah. Iya. Yeah. Tapi teman saya 19 tahun kelilit judi online. Sembilan tahun beli rumah, ini harus dicontoh. Ini maksudnya beli rumah dari hasil keringat sendiri kan, di usia 19 tahun kan? Iya, yeah, sama waktu itu dipinjemin uang sama Om Andre. Gak mungkin. Jangan ngomong-ngomong, itu bukan saya. Oh. Iyalah gak mungkin. Masa tapi siapa? Uang. Ah, udahlah gak usah dibahas di sini. Kok lo bilang gak mungkin, emang komandan gak mungkin minjemin kita duit? Dah, minjemin duit buat beli rumah, beli gorengan aja susah. Contoh, 19 tahun beli rumah. Iya. Lu 19 tahun beli togel. Ya kan tujuannya buat beli rumah. Iya, beli rumah, usahanya beda. Tapi gak banyak memang anak-anak usia muda, semuda itu iya. berprestasi dan akhirnya menghasilkan. Akhirnya diinvestasikan ke rumah. Biasanya kan kalau anak muda kan biasanya ya habisnya buat hobi atau kesukaan. Iya. Kenapa waktu itu memilih untuk beli rumah? Ya waktu itu soalnya kan papa mama pisah kan. Jadi aku tinggal sendirian. Aku tuh kepingin banget punya rumah sendiri. Biar gak ngerepotin mama atau papa. Akhirnya udah aku kumpulin uang. Jadi aku beli rumah. Waktu itu masih nyicil. Akhirnya setahun kebeli. Okay. Tapi tidak ada hubungannya dengan kasus yang sekarang kan rumah tersebut. Kasus apa itu? Yang ini lah. Enggak, saya enggak bersalah. Enggak, iya kamu enggak salah sih. Salah. Matanya bahaya, Pak. Apa sih orang biasa aja. Gue nih ya, Feral ini perpaduan gue Mandika. Bro. Gue pribadi aja enggak sepede itu, Bro. Tadinya perpaduan. Tadinya gue mau face to face-in sama gue. Cuma gue gak pede, makanya gue berubah. Itu campurannya Andika. Emang sih kayaknya ada perpaduannya nih. Masa sih? Ayo. Dari sini ke depan Andika, ya. Sini ke belakang Wendy nih. Ya gak kelihatan. Gak kelihatan. Kelihatan dong saya. Tentu. Ini ada fakta berikutnya. Apa itu? Tikus. Iya tikus. Curut. Ini tikus? Iya. Kok kayak babi ya? Jangan. Apapun matanya babi mulu ya. Ini cita-citanya Feral pengen jadi politikus. Oh, iya. Kok kamu pintar banget sih? Ya Allah. Mana? Seger banget lagi. Nyambunginnya oke banget. Tahan. Gampang Hesti. Oh iya. Garuk ya. Gatal banget sih. Betul kamu waktu itu. Kenapa? Karena mengidolakan
Orang tua kan terjun di dunia politik juga. Bener. Jadi kepengen juga. Iya, aku ngeliat mama sama papa kayaknya seneng banget gitu bisa bantu banyak orang kan turun ngeliat masyarakat kayak seneng aja kepingin. Gitu. Tapi dengan profesi lu sekarang kan bener, bisa juga melakukan itu. Makanya ternyata ada cara lain untuk bisa mencapai itu. Hmm. Tapi masih ada impian itu untuk menjadi seorang politikus. Sekarang sih udah seneng di entertainment ya bisa ketemu. Kok bunyi? Gak ada, lanjut. Seneng di entertainment bisa ketemu. Bisa ke acara ini ketemu sama kamu. Ayo, gak dipegang lagi. Cece, mukanya babu-babu buri. Kan tadi cuma dipegang doang, berikutnya pangku kali. Orang mah ada harga dirinya minimal satu orang gitu. Gampang banget tergoda sama usaha. Bingung gua. Ada lagi ya sih. Berikutnya adalah gelas. Nah. Takut saya. Kalau puter bunyi. Oh iya. Kasian. Gelas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hmm. 6 gelas, di usia 6 gelas. 16! 16! Dodol kedua lu, kuyuh-kuyuh lu. Ternyata dia sudah mulai berkarir di entertainment. Iya, iya. Kalau pertama kali 16 tahun waktu itu? Enggak, waktu itu 18. Oh. 18. Ah, 18? Ya salah dong, gimana sih? Main sinetron waktu itu? Main sinetron waktu itu. Hah, 18 baru mulai main sinetron, 19 udah bisa ngumpulin uang buat beli rumah. Hmm. Kan stripping langsung, eranya udah era stripping kan? Stripping. Bedah rumah kan acaranya? Eh. Bukan. Iya. Iya. Kamu tuh sudah masih muda, tajir lagi. Ikut tante yuk. Esti, please jaga alma mater kita. Kalau kamu bicara kayak gitu, bikin saya. Tahanan apa ganteng-ganteng kayak gini? Tapi ini gue baru kali ini nih, hari ini gue ngerasa bangga sih. Karena kalau gak ada gue, lo gak bakal ngerasa ganteng lo. Bro, lu kan ganteng berdua, masih muda, kenapa sih? Tahu. Cari kerjaan yang bagus lah, kenapa harus nipu cewek sih? Biasalah, yang gampang gitu bang. Oh, lu nyari yang gampang. Pakai aplikasi-aplikasi gitu dia pak? Iya. Buat cari pekerjaan lain gitu. Kalian duduk-duduk sini. Ayo duduk dulu. Duduk. Selamat siang semuanya. Ini tahanan dan sel kami dan ini semua tahanan-tahanan yang ada di kantor kami. Yeah. Dan mereka akan tetap kami lakukan sebuah pelatihan-pelatihan ya. Sehingga ketika mereka bebas, mereka kembali ke masyarakat bisa diterima dengan baik dan memudahi keterampilan-keterampilan. Yeah. Ya. Ini baik. Tahanan-tahanan baru ya, Komandan ya. Betul. Ini ya, baru-baru masuk. Ini masih diplastikin, masih baru sekali. Yang itu dan yang mirip Budaya Sumiati. Ini new old stock, barang lama. Ini ikon kita di sini ya. Oh iya. Ya, jadi kalau malam dia suka kita taruh di atas genteng untuk begini. Apa yang penyuluhan untuk biasanya tahanan-tahanan baru, Komandan? Kami melakukan pelatihan-pelatihan, keterampilan-keterampilan seperti Mas ini. Kami, jangan terlalu dekat ya. Mas ini kami latih untuk menjadi seorang capster. Ya, jadi ketika keluar dari tahanan skill, ya? Punya skill motong rambut. Dengar-dengar udah mau diambil sama Irwan Tim ya, Dan? Tapi udah lagi nego sama Peter Serang. Oh, ya kalau ini... Punya pulpen? Ya nggak bawa lagi. Ya, tadi aku mau nulis namamu di hatiku. Oh. Oh. Nah, ini keterampilan dia. Ya. Salah satunya adalah merayu anggota saya. Ya. Langsung hilang konsen lo, Bu. Baik, terima kasih. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di next vlog berikutnya. Ya. Terima kasih. Ciao. Wih. Komandan ngeplak. Vlog sekarang. Keren banget. Sekarang pusat mintanya harus ada vlog juga ngikutin. Iya. Nih Gilang pelatihan lagi enggak? Tadi udah sekian kali sih. Nah. Ya tetap. Sini Om. Ya. Katanya sekelas. Saya enggak mau kelihatan muka, Pak. Kenapa emang? Insecure sama muka mereka. lu harus percaya diri dong. Percaya diri gimana sih? Dua mereka dibanding lu satu, lu tetap menang. Menang kenapa? Menang tua. Eh.
kita akan melatihkan tanya jawab untuk melatih skill pengetahuan mereka. Siap, Dan. Jawab peribahasa berikut ini. Yang benar akan saya bebaskan. Ya. Enak banget ya. Ya. Saya enggak mau jawab. Jawab lo. Mau deh. Jawab. Kita mau bebas. Baru setahun. Jawab peribahasa berikut ini. Karena nila setitik merusak susu. Ya. Ada yang mau jawab? Sebelahnya. Salah. Setuban ya. EO. Apa? Setuban. Eh salah ya. Apa jawabannya? Susah nih, Pak. Susah nih, Pak. Apa? Rusak susuk se... Seember. Seember. I don't know. I don't know. I only speak English, say. Jadi itunya susuk. Dari tadi lu ngerayu gue pakai bahasa apa? Tahu tadi kita Google. Tadi udah Google. Nama siapa sih nama? Austin. Sure, Austin. Tidak ada yang tahu jawabannya. Gak tahu, Dan. Berarti semuanya tidak jadi bebas. Karena nila setitik. Karena nila setitik merusak susu si Nila. Nila siapa ya? Siap, Dan. Siap, Dan. Komandan terbaik. Betul. Siapa ya? Komandan, ini ada telepon dari kantor pusat. Baik, selamat siang. Oh, Mbak Nila, iya. Apa kabar, Mbak Nila? Yang rusak. Oh, iya. Oh, oke. Esti, ini sel tahanan harus dipisah. Karena banyak yang nanti pada berantem. Jadi ini yang dua boleh dibawa kembali ke tahanan yang di cabang sebelah. Oh, yang cabangnya cuma seperapat itu ya? Sebelah kita di sini. Oh, iya. Berarti Austin sama Dustin dipisahkan? Iya. Dari Gilang ya? Jangan. Ah, benar lah. Ya. Oh, oke. Sekarang. Sudah dikirim ya? Iya udah, oke. Buat Austin dan Dustin, ikut tante yuk. Mulai lagi. Aduh. Udah nih, pelatihannya gini doang. Iya, tadi emang. Ya, iya. Hari ini khusus sastra, Pak. Bukan begitu, saya nih nyewanya sama Haji Mansur 2 hari loh. Ya udah, kita buat apa ntar. Iya, Haji Mansur betul kenal sama saya. Kenal, Dan. Gak bisa apa dia dibebasin aja, Komandan. Tuh kan, baru di penjara mau jadi tukang pijet. Ini siapa sih? Ini lebih terang lagi orang. Siapa sih? Lebih terang lagi. Lu tadi tahan. Lu kata lah, Muneo. Lu makanya token lu abis kali. I'm sorry, who is he? Do you know him? Yeah, I am. Bukan, yuk. Buka. Buka. Bro, you know. I am geprek. Ayam. Pak, bisa bahasa Indonesia? Kok pas ini pakai bahasa Inggris? Ini ternyata pakai kacamata ini bisa bahasa Inggris. Masa sih, Komandan? Tapi barusan. Masa, Komandan? Iya. Cobain. Hei. Komandan, bukannya kan gedean. What's up, guys? Oh. What are you doing here? Benar bahasa Inggris. Mas, saya boleh pinjam bahasa Inggris. Saya enggak bisa bahasa Inggris, kalau Mandarin saya bisa. Bahasa Inggris saya nyoba. Coba. Happy birthday to you. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu. Happy birthday to you. Bahasa Inggris. Pardon me? Oh, pardon. Who are you? Pantai. Tadi kan gitu kan? Gilang apaan sih? Ini... Iya bener. Ini kenalan gue. Keren kacamatanya nih, beli di mana? Hebat ya. Kok bisa sih kayak begini? Pakai kacamata nyantel di jidat. Nyantelnya di sini. Makanya saya gak mau pakai. Saya tahu dia nanti. Kalau gua Andre, Ferel sama Gilang jatuhnya kacamata. Ini? Kalau Kiki kaca film. Kaca lagi. 3M ini pasang 3M. Solar guard. Tapi sayang, ini aku mau dimasukin ke penjara. Anda bersalah, jelas-jelas. Iyalah, penipu kan. Enggak, tapi gak apa-apa, aku gak masalah aku di penjara. Asalkan aku dipenjarakan di hati kamu. Allah, udah ganteng, kata-katanya bagus lagi. Tapi pilihan yang salah. Iya, bener. Komandan, tapi ini kan sel buat Gilang, cuma buat satu orang. Kata pemerintah kita harus social distancing. Kita buka kamar aja gimana? Saya jagain dia. Sorry, Ki. No choice. Saya harus tetap masukkan Feral ke dalam tahanan ini.
Komandan, please, please. Katanya dia ini jago joget gitu. Bener emang dia jago. Lu enggak usah nantang-nantang deh. Yeah. Semua orang lu tantang, lu nyamuk emang. Duh, enak aja nantang-nantang. Emang gua bawa koper nantang-nantang. Nenek. Kenapa nyamuk kok urusan sama tantang-menantang? Tantang seekor nyamuk. Datang. Datang kemaritis. Ya sih. Dah. Udah apa? Margoy. Dia kata jago, Pak. Iya, dia jago. Ya, Pak. Oh, mau battle? Ya, Kak. Iya, elah. Coba aja dulu. Musik. Gak apa-apa duluan. Eh, dulu-duluan lah. Lah, gue senior, cuy. Duluan. Lah, ya elah. Ya, gue gak punya TikTok, cuy. Kan? Lang, sorry Lang, ya, kalau gue ngeliat Vero kayak lagi joget tok-tok, ya. Lu kayak mainan yang depan mar, tau gak? Jadi bilang, terpaksa Vero harus kita masukkan sini. Vero, mohon maaf, kamu harus menjalani dulu masa tahanan di sini. Jadi harus dimasukin, Komandan? Ya. Oh, aduh. Tuh, kalau Vero gini, biaya perawatan mahal, Dan, kalau saya ngikutin dia. Ya kan yang biar pemerintah, Vero? Saya. Eh.